Tapi pada pandangan saya, tahun inilah merupakan satu pertandingan yang hebatlah di Liga Perdana sebab kebanyakan katanya tim memperkukuhkan setiap posisi mereka dan mengambil beberapa pemain yang hebat untuk pastikan mereka mencapai sesuatu lah. Kalau kita lihat di Premier League pada season yang baru ni, kita lihat coach-coach yang terbaik kebanyakan yang berada di Premier League kan, contohnya Sundramuti, Dolah Saleh, Paddy Byrne. Jadi saya ingat saingan Premier League pada tahun ni amat-amat sengit. Bekas pemain Kelantan dan ATM itu juga hadir dengan reputasi hebat menerusi kejayaan terbaru masing-masing. Namun tidak merasakan diri mereka sebagai bintang, lantas bersedia mengerah kudrat walaupun sudah meningkat usia. Sasaran utama saya untuk membangunkan atau menaikkan nama Felda dan target kami yang paling utama adalah menaikkan ke Liga Super. Tim Felda ni adalah 99.9% muka-muka baru kan, jadi kesahsian tu nampaknya semakin baiklah. Walaupun tim baru, kita nampaknya player punya komitmen, semangat untuk beraksi dengan tim Felda ni kita nampak amat amat baik sekali. Penghijrahan kedua-dua pemain penuh pengalaman ini untuk bersama. Felda United dianggap sebagai bonus buat kelab yang dibimbing Irfan Bakhti. Kedua-duanya sudah memenangi kesemua piala bersama pasukan terdahulu. Justru Indra dan Syukur mampu melonjakkan Felda United musim ini.